Nama permainan tradisional ini yaitu permainan keriting rambut tangkai. Di mana keriting rambut tangkai ini bahan-bahannya dari tangkai pohon ketela pohon. Cara bermainnya, anak-anak kebanyakan dimainkan oleh anak perempuan. Mengambil tangkai pohon, ketela pohon, selanjutnya tangkai ketela pohon tersebut dipetik, sebagian dipatahkan, sebagian dibuang dengan berseling-seling. Setelah dibentuk demikian, kemudian disambungkan dan bisa diikatkan di rambut anak perempuan. Iya. Kenapa dari singkong? Kerajinan, ya. Kerajinan. Iya, itu emang permainan anak zaman dulu sekali itu. Ya, ada yang di singkong dipotong-potong jadi kalung, jadi kadang-kadang dari ini apa? Permainan kayak itu tuh daun ini apa? Nangka dibikin mahkota, dibikin singkong bisa ya, Pak. Iya, ada singkong itu biasanya pakai untuk kalung, aksesoris. Gelang, kalau mahkotanya kan pakai daun-daunan, pakai daun nangka, ya pakai. Waktu permainan ini dimainkan waktu siang hari, karena harus mencari tangkai pohon ketela pohon tersebut kebun. Dan dalam permainan ini anak-anak diuji untuk teliti dan cermat mematahkan tangkai ketela pohon itu sehingga tidak putus. Nilai permainan ini mengajarkan anak-anak untuk teliti, cermat, dan hati-hati. Oleh karena itu, permainan tradisional ini cukup baik untuk bisa dipertahankan dan dimainkan terus oleh anak-anak, karena permainan tradisional ini perlu dilestarikan dan dimainkan.